anak kakak cuba untuk menghijack, guys. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia. Ini apa khabar kalian? Kakak doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu, dipermudahkan urusan oleh Allah dan juga sentiasa diredai oleh Allah SWT. Jom kita nonton konten reaction dalam Nohas TV. Okey, baiklah teman-teman, hari ini kakak ingin mereaksi perjalanan adik imut kita, Fifi Reysha. Ya, Fifi, bukan Fifi Reysha. Fifi Reysha. Dia pergi ke Senayan Skywalk Park katanya. Kakak sudah tengok dalam Google, guys. Rupanya Senayan itu rupanya ada satu kompleks, shopping kompleks di dalam itu. Ya, kakak sudah lihat di depannya. Adik kita Mama Nani dan juga ayahandanya pergi ke sana menaiki MRT. Lebih selesa, dan mereka makan-makan dulu kan di satu restoran yang keren, ya. Kalau kamu ingin ataupun kalau kamu pengen disuap oleh Fifi Reysha, kamu nonton konten ini di depan-depan itu, nanti dia suap kamu makan. Kakak dia sudah suap kakak tadi. Memang enak, guys. Memang enak. Oh, gitu. Ya, selepas dah makan dan ngobrol-ngobrol tentang makanan apa yang dia makan itu, dia pun bawa kita berjalan-jalan di Skywalk Park di Senayan itu. Dan tempat ini, guys, kawasan itu berdekatan dengan Stadium Gelora Bung Karno. Kakak sudah nampak bersebelahan rupanya. Bersebelahan. Tak jauh daripada situ, di utaranya itu ada Tugu Monas. Gitu. Kakak sudah lihat dalam Google Maps, guys. Ya? Kerana itu adalah cara untuk kakak berjalan-jalan di sekitar Indonesia. Sambil kakak mereaksi konten orang, kan. Buat masa sekarang ni, kakak reaksi je lah. Nanti tahun depan, kakak datang Jakarta pula. Okey, kakak bikin konten kakak. Nanti siapa nak reaksi, silakan. Okey? Okey. Jadi, tanpa kita berbasa-basi lagi, jom kita react konten ini sekarang yang berjudul Gak Nyesal Sama Sekali Naik di Senayan Skywalk, Hati Jadi Tenang. Terima kasih Indonesia. Wow. Jom kita tengok sekarang. Jom. Okay, guys, kakak terus ke minit 9:17. Okay, minit ke 9:17 saat. Kakak terus saja ke sana. Okay, jom kita react sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Boop. Senayan Skywalk Park. Wow. Cantik. Kayak lukisan. Cantik betul, ya Allah. Wow. Kita boleh nampak seluruh, tak adalah seluruh, sebahagian kota Jakarta daripada sini, ya. Sunshine. Ya, Fifi. Let's go. Let's go. Terima kasih, Fifi, tadi sup kakak. Akhirnya berada di rooftop Senayan, guys. Rooftop Senayan. Indah banget. Tuh, bisa lihat. Baju Fifi Reysha pun cantik. Beli di mana, Fifi? Di Tanah Abang. Kenapa merah? Gigit semut kot. Ada free wifi. Hah? Ya kah? Oh lah, free wifi. Akhirnya, guys. Yeah. Sudah nyampai. Enak banget, guys. Vibes-nya di sini tuh kayak adem gitu rasanya. Ya, angin pun kuat, ya. Ikutin keseruan I. Iyalah, jom. I nak ikut you. I nak ikut you. Kerana I tak ada rezeki lagi nak datang, I ikut you je lah, Fifi, ya. Oh, cantik. Nampak, guys. Keliling 300, tak adalah 300. Hampir 300 darjah, ya. Boleh tengok Jakarta. Sampai nak terteleng-teleng kepala nak melihatnya, kan. Bolehlah buat video clip sini. Lagu Kalhonaho lagi yang masuk. Guys, kalau Lompong di sini ni betah banget. Cumannya mungkin waktunya dihatkan juga, ya. Kalau nggak salah, orang-orangnya juga dihatkan. Oh, iya, Kak. Tapi pemandangannya luar biasa di sini. Tak boleh masuk sekali ramai macam itu, kan. Dan kalem banget gitu. Romantis dan kalem banget. Jalan ke sana, cuman kita menikmati suasana dulu di sini. Adem, kalem,
adem, kalem, tenang, relax maksudnya. Ya, ya kakak nampak daripada Google Map tu, kakak ada nampak tasik tepi Kompleks Senayan tu. Ya, mereka di atas gedung Kompleks Senayan. Wow. Ya, don't touch. No. No. Okay. Anak kakak cuba untuk menghijack tu guys. No. Ada. Come. Mama wash your face. Come. Tak mau dek. Nak. Cantik. Di sana loh. Bagus banget buat nongkrong. Iya. Sini. Sini kam. Kam. Ini coba komen deh. Sini apa ya? Bagus banget. Kalau ini itu restoran. Restoran. Kayak bukan restoran juga. Tidak tahu lah. Kakak nampak dia kata restoran Pulau Dua katanya. Lagi. Tadi sini sayang. Lama foto-foto. Restoran seafood Vivi. Keren sekali. Dia punya pemandangan. Ada emblem I love ID. I love Indonesia. Lama tadi fotonya di sana. Oh iya kah? Tapi tuh, kakak nampak satu keping je. Ya. itu stadion. Stadion Gelora Bung Karno. Waktu sore. Lewat sore juga ya. Iyalah, di situ restoran Vivi. Restoran Pulau Dua. I love Indonesia. I love Indonesia too. Kita sampai di I love ID yang Risha pernah react waktu itu, kayak Risha katakan, kalau ke sini wajib nih di I love ID gitu. Jadi enggak apa-apa kalau Risha rekam di sini aja. Karena di sana ada orang foto-foto, Risha enggak pengen ganggu. Mata Risha kayak masih merah. Tak ada lah, tak nampak merah. Okey je lah. Tak cukup tidur mungkin. Enggak cukup tidurnya. Kelelahan mungkin. Ya, jalan terus. Asik. Iri kakak. Okay, jadi dari I love ID ini, ada lagi jalan ke ada sana. Lagi. Jadi luas banget. Dan pasti kalau foto juga bagus. Karena dekat sama bangunan-bangunan. Iya. Dekat dengan hutan konkrit. Hutan konkritnya agak Jakarta itu, ya. Nah, daripada sini kakak nampak itu Stadion Gelora Bung Karno. Kakak sudah lihat guys dalam tuh dalam Google Map. Di sini ada kaca, woi. Ih, menyeramkan. Ada kaca, coy. Di sini kalau kita pengen kakak enggak bisa. Wow, kakak nggak bisa lalu, juga ya. Pecah kaca itu nanti. Kakak berat, sama kan? Sama yang di bawah loh, pemandangan di sana bagus banget. Ini udah sore. Itu ya, Risha pengen tahu itu kayak restoran kayaknya. Iya, restoran. Indah banget, coy. Indah sangat, coy. Kalau kakak nggak bisa pijak kaca itu nanti retak. Kakak lolos ke bawah nanti. Enggak bisa lah kakak. Orang ramping-ramping apa slip-slip macam Vivi boleh lah. Kakak mengerikan. Tak boleh. Mengerikan. Tapi kita indah kah Vivi? Kalau Rusli ke sini merinding guys, merinding. Waduh, pelahan-pelahan. Jalan. Kalau kakak mau tercopot jantung kakak jalan sini tak boleh. Kakak jalannya jalan di besi itu saja. Ke sana ya guys. Ada ya. Cepat-cepat deh. Panjang juga ya. Wah, berjaya. Kakak pula yang cemas. Saya pengen gugur. Itulah. Wah, sana cantik juga. Iya, cantik. Ya, Atta Kompleks boleh ada tempat hotspot macam ni kan? Itu macam guys, lapangan hoki. Risha pengen berterima kasih sama semua yang udah support Risha, yang gak skip iklan, dan juga yang request untuk Risha kesini. Risha sangat bersyukur banget dan merasa kagum banget dengan pemandangan di sini yang kakak kagum untuk Risha. Udah sampai Jakarta. Kalem, enak. Jadi buat teman-teman yang lagi bersedih, semoga video ini bisa menambah senyuman di hari kalian. Karena di video ini kayak menurut Risha agak kalem ya. Karena tempatnya itu
bagus, enak dilihat. Dan kalian juga wajib pergi ke sini sekali-sekali buat healing, buat lihat suasana di luar. Jadi jangan stres ya teman-teman, kerja-kerja juga, libur. Betul. Juga liburan buat juga menyembuhkan diri. Jadi ya guys, itulah pesan dari Sha. Kalau kalian stres, lagi sedih, kalian lihat video Risha ataupun kalian bisa pergi ke tempat-tempat di sini di Jakarta untuk menghibur diri. Insya Allah, amin. Bisa malu dilihatin sama orang di bawah. Kenapa? Jadi ya sampai di sini aja. Bisa lah orang cantik kan, ramai yang mandang. Kalau ada rekomendasi lagi, please komen di bawah. Assalamualaikum guys, bye. Waalaikumsalam, bye. Mama Nani pun takut. Mama Nani pun takut. Aduh. Bye bye Senayan. Bye bye Fifi. I will miss you. Okay. I will miss you. I will go to there soon. Terima kasih Allah. Syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. I love you too Indonesia. Sampai ketemu lagi. Lagu dia enak guys. Lagunya enak. Lagu back soundnya enak. Tak tahulah copyright. Ada copyright ke tidak ni. Tak tahulah Allah Alam. Okay, dah habis. Okay. Okay. Okay guys. Ya. Macam mana tadi anda healing tak? Kakak rasa healing sedikit. Ya. Selepas disuapkan Fifi Resha. Fifi Resha bawa kita jalan-jalan di Senayan Skywalk Park, di atas rooftopnya, di kawasan bumbung atasnya kan, dapat melihat 300 darjah pemandangan Jakarta. Ada Stadium Gelora Bung Karno, ada emblem I Love Indonesia, ada titian kaca, titian kaca kata tadi, ada apa pentasnya itu kaca, bisa lihat ataupun bisa challenge diri untuk lihat kita ini gerun ke tidak kan. Di bawahnya itu kalau lolos kita bagus, tandanya kamu gendut. Gitu ya. Okeylah Fifi Resha, terima kasih atas doanya ya, yang mendoakan kami yang masih tiada rezeki, tiada kesempatan, tiada masa untuk ke sana, untuk datang ke sana dan berliburan dan merasai apa yang Fifi Resha Fifi rasa di situ ya. Terima kasih doanya, mudah-mudahan termakbul kerana Fifi Resha ni statusnya sekarang seorang musafir ya. Doa musafir itu mustajab guys, amin. Okey, dan guys itu sahaja reaksi kakak daripada Fifi Resha. Jadi kalau kamu nonton, mau nonton daripada awal, silakan ketik link original video ini di bahagian deskripsi video di bawah. Okey. Dan jika kamu konten, jika kamu suka konten reaksi ini, bisa sawir kakak secara offline dengan cara pencet butang super thanks di bawah gitu ya. Okey, kita ketemu lagi dalam konten reaksi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Bye bye. Nohas TV pandai adik. Okay, go. Go. Okay, go. One, 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 two, three.